Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kemenangan Gracia Poli dan Apriyani Rahayu sekaligus menjadi kado ulang tahun yang indah bagi Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan. Alhamdulillah, Pak. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-degan waktu set pertama. Kami juga, Pak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut merasakan kebanggaan yang besar usai melihat ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriyani Rahayu berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Melihat kemenangan tersebut, Presiden Joko Widodo langsung melakukan video call dengan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu pada Senin 2 Agustus 2021. Melalui ponsel milik Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari, Jokowi memberikan selamat kepada kedua pembulu tangkis itu. Tak hanya mengucapkan selamat kepada ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu, Jokowi juga mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan kedua putri Indonesia yang meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Ungkapan itu diunggah langsung oleh Jokowi melalui akun Instagramnya. Ia menyebutkan penantian emas itu berakhir siang ini. Ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriyani Rahayu berhasil menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dalam pertandingan yang alot dan mendebarkan. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kemenangan Gracia Poli dan Apriyani Rahayu sekaligus menjadi kado ulang tahun yang indah bagi Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Pada sebelumnya di atas kertas, pasangan Gracia Poli dan Apriyani Rahayu tidak diunggulkan. Chen dan Jia adalah ganda putri peringkat ketiga dunia, sementara Gracia dan Apriyani peringkat ke-6. Dalam 9 kali pertemuan, Chen dan Jia lebih dominan, yakni menang dalam 6 kali melawan Gracia dan Apriyani. Namun Gracia dan Apriyani berhasil membuat kejutan. Pasangan ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriyani Rahayu sukses meraih gelar juara bulu tangkis di Olimpiade Tokyo. Keduanya sekaligus mempersembahkan medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2021. Mereka sukses mengalahkan Cheng Jinchen dan Xia Yingfan pada partai final. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.